Presiden Joko Widodo melayat ke rumah duka besannya Didi Supriyadi yang meninggal dunia pada Selasa pagi di Solo. Kedatangan Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iryana Jokowi serta menantunya Bobby Afif Nasution, suami Kahiyang Ayu. Dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang dan berpeci, Presiden Jokowi tiba di rumah duka di Jalan Kutai Barat, perumahan Kutai Harmoni Residence 2, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan orang nomor satu itu disambut oleh keluarga almarhum Didit Supriyadi serta Gibran Raka Buming Raka dan istrinya Selvi Ananda. Selain istri dan menantu, tampak pula sejumlah Menteri Kabinet Kerja dalam rombongan Jokowi seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain itu, nampak pula Gubernur Jawa Tengah nonaktif Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol M. Condro Kirono, Pangdam 4 Diponegoro, dan Mayjen TNI Wuryanto yang hadir melayat mertua Gibran Raka Buming Raka tersebut. Sebelumnya, ayahanda Selvi Ananda, Didit Supriyadi, meninggal dunia setelah 2 pekan dirawat di RSUD Muwardi Solo. Rencananya, pemakaman besan Jokowi itu akan dilakukan pada Rabu ini pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum TPU Purwoloyo, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo. Kembali.